Makan sop. 1, 2, 3. Makan sop. Makan sop. Makan sop. Jujur kan sama jujur, coba dong. Nikmatnya yang lebih nikmat sob. Siapin deh. Siapin deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gue dan Mama Juju di makan yang ajib. Buat para sobat Babang Iron, sebelum nonton video ini bilang subscribe dulu. Subscribe dulu. Oke sob, kali ini gue mau makan bareng sama Mama Juju. Tapi ini bukan masakan Mama Juju karena Mama Juju tidak mungkin buat masak karena lagi sakit ya. Tapi gimana sekarang kabarnya, udah enakan belum? Enakan karena apa? Ada Babang Iron ya? Iya. Nah kali ini gue dimasakin sama kakak dan adik gue. Tapi gue gak tahu nih masakan mereka itu seenak Mama Juju apa enggak gitu kan. Nanti kalau enak bilang enak, kalau gak enak bilang aja gak enak ya. Nih tadi gue masak ada ikan asin peda ya kan. Terus ada ayam goreng. Yang unik nih sob nih, dari Jakarta ini. Hampas kecap ini terbuat dari bahan baku untuk kecap hitam manis ya kan. Ini tadi dicampur dengan ketimun. Sama ketimun, bukan bonteng ya. Ketimun cabai rawit. Ya kan? Ini ada makanan khas Indonesia yaitu tempe goreng. Tempe gorengnya sih ada apa ya, taburan-taburan bumbu borak apa rahasia gitu, bumbu borak kayaknya sih. Terus ini ada sayur mayur terdiri dari timun, ada daun kemangi sama sosin. Sama ini sambal nih. Ini sambalnya sob. Ini sambal sih wangi terasi ya. Dan nah, ini tadi makanan yang kemarin dibeli, ini gepuk, ini bukan masakan atau buatan Mama Juju ya, ini beli di Jakarta. Oke Mama Juju, okay. Seperti biasa sebelum makan tuh harus baca doa dulu biar makannya berkah dan nikmat. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajak lana kina anda banar. Amin. Saatnya kita makan Mama Juju. Mama Juju mau nasinya seberapa banyak, Mama Juju? Dikit aja. Tumen dikit, biasanya banyak. Ya udah ada dulu. Cukup udah. Segini, cukup. Iya. Biasa Mama makan sekali udah makan dulu, 3 piring, Mama Juju. Oke, Mama Juju, silakan mau makan apa, Mama Juju? Aku mau cobain dari ikan asin dulu nih. Kita potek ikan asinnya. Ayam goreng nih, ayam goreng. Mirip Mama Juju enggak sih buatannya, Mak? Mirip, udah kasih tahu. Sebenarnya udah kasih tahu ya, tapi beda tangan, beda rasa biasanya. Makan sop. 1, 2, 3. Makan sop. Makan sop. Makan sop. Mak, ini ayam gorengnya beda sama yang punya Mama. Kalau punya Mama tuh lebih garing. Kadang-kadang kalau digoreng tuh suka agak gosong, tapi itu bukan gosong dari. Pakai gula merah. Nah, pakai gula ini pakai gula nggak? Pakai gula nggak? Kok berasanya beda sih? Kurang banyak. Nih biasanya meresap banget kalau Mama Juju itu punya tuh. Wah ini nggak bisa mewarisi masakan Mama Juju nih. Nih gue ada pakai ikan peda nih sekarang. Gue kan sambal biar lebih nikmat. Ini sambalnya mantap sob. Nah. Menggugah selera. Kemangi nggak sih? Mau pakai sambal nggak? Wih. Ini sambal dadakan, sambal goang namanya kalau di daerah sini namanya ya. Pakai ikan asin be. Makan ini sob. Mantap. Sambalnya ngebantu ayam gorengnya jadi lebih punya cita rasa yang lebih ajib. Nah, sekarang gue mau nyobain ini nih, ngepas kecap. Ini menu itu ya, Maya? Menu rahasia dari Mama Juju ya. Yang diwariskan ke anak-anaknya. Nah, sekarang gue pengen tahu tanpa ikan asin nih. Sob, makan lagi sob. Sob. Mantap. Ampas kecap itu rasanya gimana ya? Ini kan semodel kedelai hitam gitu ya. Cuman lagi-lagi gue harus mengatakan kalau ini tuh beda dengan masakan yang bisa Mama Juju yang masak. Seperti biasa mungkin beda tangan itu beda rasa meskipun resepnya sama, Mak. Buat para bibi-bibi yang masak tadi, makannya standar, Mak. Yang enak itu ikan pedanya sih. Kalau ikan peda kan standar sih, Maya. Ikan asin, Maya. Jadi Mama harus lebih rajin lagi ngasih tau mereka cara masak yang enak. Pakai perasaan ya, Mbak ya, kalau masak ya. Makan lagi, sob. Cuma ini Mama atau barang? Masih habis, sob. Nambah lagi. Ambil sop nasi, Mak. Sob. Yang kemangi, sob. Bikin makannya tuh jadi wangi.
Mantap sambalnya nih, pedasnya pas, ajib. Mak, itu dong suapin dong, Mak, pakai daging, Mak. Udah lama gak disuapin, Mak. Jadi emang dulu tuh gue dari kecil sampai SMA kelas 2 suka disuapin nih, Mak. Apalagi kalau lagi malas makan. Ajib, gak pakai tempe, Mak. Ayam? Enggak. Cuma yang sabuk. Siapin deh. Siapin deh. Udah. Masih lagi. Masih lagi. Nambah deh. Gitu. Pedasnya lumayan. Menanjak. Tapi yang tidak terhitung katanya. Meskipun standar, tapi ayam itu emang menu favorit, menu andalan di rumah. Wow. Favoritnya sambal tadi. Mantap. Mantap. Ajib dong. Mantap, ajib dong. Makan lagi sop. Mak, kalau bikin ayam goreng yang enak tuh bumbunya pakai apa aja, Mak? Ketumbar, bawang putih, bawang merah. Pelan-pelan, ketumbar. Ketumbar. Bawang putih. Bawang putih, bawang merah. Terus? Lengkuas. Lengkuas. Raja. Raja itu apaan ya? Ini lengkuas. Lengkuas itu raja ya? Salam, serai, asem. Serai, salam itu apa ya? Daun apa ya? Salam. Daun salam ya? Sama tadi apa lagi? Sama Raiko. Nggak usah sebut merek, kita nggak di-endorse. Yaudah, aku mau selesai makan dulu, Mak, ya. Aduh, nikmat banget, Sob. Kamu bikin nikmat itu, karena makannya bareng sama Jojo. Abis. Kenyang, Mak. Kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makannya standar, tapi bikin enak tuh sama Jojo. Sama Jojo karena sama Jojo. Coba dong. Nikmat, ini yang lebih nikmat, Sob. Oke sahabat, sekian video makan kita kali ini. Nanti ditunggu video selanjutnya, Mak, ya. Mungkin besok aku mau dibikinin sama Juju telur goreng. Mak Juju udah berdiri kan? Mak Juju udah sembuh, mudah-mudahan bisa besok bisa masak. Masak-masak yang standar sih, gak capek-capek. Oke Mak, bilang lagi dong. Oke, buat sobat-sobat tetap support channel Babang Indra dengan cara men-subscribe. Bilang subscribe dong. Bilang-bilang atau ngomong-ngomong. Bicaranya. Oke sobat. Oke sobat. Buat di rumah, buat di rumah, di jalan, di kantor, di gedung DPR, di sana presiden, support channel Bang Iron, channel Bang Iron, dengan cara, subscribe, komen, like, and share, Ajib, dadah. Nanti 1, 2, 3 terus gini, Mak, begini makan sop gitu ya. 1, 2, 3 Mak. Nggak kue nggak. 1, 2, 3 makan 2, 3. Sop. Nggak sedih itu.